Aduh, bentar. Aku mau bilang. Halo. 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 Hai. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo. 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 Hai. Halo. Halo. Tolong perkenalkan diri kamu dulu ya. Perkenalkan, nama aku Rian. Aku dari Bandung. Umurku sekarang 20 tahun. Perkenalkan, nama saya Salam Sandra, bisa dipanggil Ocit. Umur saya 19 tahun. Apa lagi? Perkenalkan, nama aku Suci, umur aku 21 tahun. Nama saya Sisa Devi Karolin. Dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Oke, sebelumnya, nama saya Alan Tajubareno, biasa dipanggil Alan. Hai, perkenalkan, nama aku Fidelia Megawatami Putri, aku dipanggil Fidel. Saya Najmi Algifari, mahasiswa dari FISIP Unpas, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2020. Oke, halo, nama aku Frida Novelia, aku dari Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Komunikasi Angkatan 2019. Ibu, sabar sih. Orang yang sabar lah. Sabar parah. Satu kata dari buat ibu, sabar. Kalau ibu menurut aku kayak sosok seseorang yang panutan gitu. Panutan, satu kata panutan. Bidadari surga tak bersayap yang memiliki kesabaran tanpa batas. Ibu adalah sosok yang bisa menjadi panutan dan sekaligus orang yang sabar. Gak kenal lelah. Ya, sabar. Gak kenal lelah. Wah, ngomongin ibu, apa ya? Mungkin bagi aku tuh ibu tuh sosok yang hebat, sosok yang terbaik, yang bisa menjaga kita, mengajarkan banyak hal untuk anak-anaknya, dan dia juga berusaha untuk berkorban dan berjuang untuk anak-anaknya. Itu sih. Ibu seorang yang ngelahirin saya. Sayang. Penuh kasih sayang, ngurus dari kecil sampai besar. Dari masalah biologisnya kan dia yang ngelahirin, itu mah sudah pasti spesial. Cuman dari masalah yang selalu adanya, yang selalu ngebimbingnya, yang selalu apa ya, pokoknya sebuah sandaran yang benar-benar nyaman buat batin dan jiwa gitu ya ibu. Sabar, terus orangnya baik, tentu ya baik seorang ibu, terus apa ya, sering ngasih wejangan kayak gitulah pokoknya. Mama baik banget sama aku dari aku kecil sampai gede. Aku gak pernah kayak gak dikasih kasih sayang, pasti banget selalu dikasih kasih sayang tiap hari. Itu sih. Ibu spesial karena beliau bisa memberi contoh, bisa mendidik dan membesarkan anaknya menjadi anak yang baik dan bisa menjadi contoh untuk anak-anaknya. Mungkin bagi aku ibu itu sosok orang yang bisa menerima anaknya dengan sabar, dengan baik. Mungkin
ketika anaknya kurang baik ataupun kita tidak bisa memberikan yang terbaik dan tidak bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh seorang ibu, tapi ibu tuh masih tulus dan sabar untuk sayang sama anaknya sendiri. Karena gak minta balas atas jasa yang udah ibu lakukan dari aku belum ada sampai sekarang. Bahkan sampai kalau nanti pun aku sukses sekalipun, kayaknya ibu gak akan pernah minta balas jasa. Ibu atau mama, dia yang selalu membimbing dan mengajarkan aku semua hal dengan penuh semangat dan sabar yang dimilikinya. Sampai saat ini, ibu selalu menjadi panutan di dalam hidup aku. Mungkin beliau adalah wanita kuat ya, menurut aku, karena selain pintar mengatur keuangan, beliau juga pintar mendidik anak-anaknya gitu. Khususnya pendidikan karakter ya, seperti itu. Aduh, bentar. Aku mau bilang. Aku mau bilang, aku sayang banget sama mama. Maaf belum bisa ngasih yang terbaik mungkin. Belum bisa jadi kebanggaan mama mungkin ya. Udah gitu doang, gak bisa lagi. Ma. Maaf kalau misalnya Rian belum bisa menjadi anak yang mama harapkan. Terlebih Rian anak tunggal. Satu-satunya harapan mama ada di Rian. Tapi sejauh ini Rian belum bisa ngasih apa yang mama mau. Jadi aku mau bilang maaf kalau aku belum bisa memenuhi ekspektasi mama. Tapi dan berusaha kok buat menjadi lebih baik ke depannya. Apa ya? Aku paling mau bilang makasih aja. Makasih banyak ibu udah banyak sabar untuk ngurus aku, banyak sabar juga bisa menerima aku dengan penuh kasih sayang, kesabaran, ya intinya makasih sampai saat ini ibu masih ada dan masih bisa memberikan kami ketulusan untuk anak-anaknya. Banyak sih, tapi lebih ke ya saya sayang ibu, terus banyak hal yang bisa disebut saat langsung ketemu ibu kan banyak ya. Ya saya sayang ibu, walaupun sering marah, sering berantem-berantemnya, ya saya sayang gitu aja sih. Hai mom, I love you. Makasih udah ngelahirin aku di dunia ini. Aku selalu punya ibu kayak beliau, karena beliau itu gak pernah ngeluh dan gak pernah ngeliatin kalau misalnya beliau lagi sedih. Apalagi beliau itu menurut saya untuk melewati hari-harinya sebagai ibu tuh gak gampang gitu ya. Kita juga sebagai wajarnya anak perempuan, pasti untuk menjadi sosok ibu itu menjadi penilaian yang sangat susah. Apalagi mendidik anak tuh nggak sekali, tetapi seumur hidup gitu. Di sini aku belajar dari ibu untuk apa-apa itu nggak harus minta tolong orang lain. Karena untuk jadi wanita itu ya harus mengenal dirinya sendiri, seperti itu. Ibu, maafin ya, maafin kalau misalnya Uci banyak bikin ibu capek,
Uci banyak bikin ibu stres mungkin. Makasih udah sabar. Udah sabar dengan semua masalah-masalah yang udah Uci buat dari misalnya dari remaja, dari zaman-zamannya puber. Terus juga makasih udah ada di dunia ini, udah ngasih Suci segalanya, udah ngasih apa yang Uci mau. Dan gak tahu, pokoknya gak bisa diucapin sama kata-kata, kayaknya makasih juga gak akan cukup. Makasih udah jadi ibu, makasih udah jadi ibu Uci, makasih udah jadi ibunya keempat anaknya ibu. Ma, maafin Alan kalau Alan belum bisa jadi apa yang mama mau. Maafin Alan kalau Alan masih nakal, bandel, tapi Alan memiliki rasa ingin membalas semua usaha mama karena mama udah merawat dan membimbing aku sejauh ini. Apapun itu yang mama mau akan Alan kasih. Kebetulan saya di rumah dipanggilnya Ami gitu ya. Pengen apa ya, kayaknya ibu nggak layak buat dapat terima kasih. Nggak layak. Sekedar terima kasih doang untuk menggantikan jasa-jasa ibu itu kayak apa sih gitu, nggak layak banget buat ibu gitu. Jadi kalau dari Ami sendiri mah, Bu, maafin Ami banyak ngomong gitu. Maafin juga kalau kayak ibu yang ngajarin Ami buat ngomong tapi Ami ngelawan ibu pakai omongan gitu. Itu pengen minta maaf banget sih. Ya, makasih banyak udah sabar buat ngadepin Ami yang cerewet ini gitu. Sehat-sehat terus Ibu, sehat-sehat terus. Tetap bersama Ami sama adik-adik. Masih ada Aji, masih ada Nathan. Ya, tetap bersama Ami, Ibu. Apapun yang Ibu mau, pasti Ami kasih. Kalau yang pengen dikasih banget, yang pasti kan Ibu suka bilang pingin punya rumah bagus, pingin punya mobil yang enak, gitu kan. Terus pingin kayak nggak usah, pinginnya Ibu nggak usah kerja lagi lah. Ami tahu Ibu sama-sama capek gitu buat ngejahit, buat motong kain, buat belanja gitu kan. Pinginnya mah Ibu udahlah diam di rumah aja biar Ami gitu yang belanja kain, yang ngejahit, yang kerja, biar Ami aja Ibu. Udah istirahat aja, nikmati hari-hari Ibu. Ami udah gede, udah bisa cari uang. Pokoknya apapun Ibu mau, bilang aja ke Ami. Ami pasti kasih. Itu aja sih. Pokoknya segalanya buat Ibu, you are my everything. Aku akan mempersembahkan semua ragaku gitu ya. Tenagaku, bahkan waktu aku untuk Ibu. Seluruh dunia ini akan aku kasih ke Mama. Tapi karena Mama suka masak, aku bakal beliin alat-alat masak buat Mama. Semuanya, yang terutama waktu, biar Alan selalu senang-senang sama Mama, keliling dunia, dan bisa pergi haji sama Mama dan keluarga. Dan yang terpenting saat ini, Alan ingin menjadi cowok yang soleh, anak yang soleh buat Mama. Dan apapun yang Alan punya akan Alan serahkan ke Mama nanti. Waktu. Aku bakal kasih waktu aku buat Ibu. Seisi dunia. Banyak sih pokoknya mah. Ya lebih ke apa yang dibutuhin. Kalau realistis mungkin ya saya beliin sesuatu yang Ibu butuhin. Tapi kalau memang benar-benar pengen ya I'll give what I have aja ke Ibu. Gitu sih. Aku ingin naik hajiin Mama sih. Ingin ajak Mama keliling dunia. Ingin bahagiin Mama yang pasti. Yang paling pertama sih ingin ngajak Mama naik haji ke Mekah. Naik Mama.
Apa ya? Mungkin aku lebih pengen ngebuat ibu bahagia aja dengan hal yang bisa jadi anak yang diharapkan. Bisa memberikan hal yang terbaik, jadi anak yang sukses, bisa membanggakan orang tua. Iya, intinya ingin jadi anak yang sukses, baik dulu gitu, untuk membahagiakan ibu. Terus setelah itu, setelah aku sukses, mungkin aku ingin memberi dan juga memberikan yang terbaik untuk ibu, misalnya kayak gitu intinya. Kata demi kata, sajak demi sajak, aksara demi aksara. Bahkan mau 1000 narasi pun, tak akan cukup untuk menggambarkan sosokmu, ibu. Rasanya aku seperti kehabisan segala rasa karena yang segalanya adalah ibu. Aku sudah sebesar ini sekarang dan rasamu selalu sama, padahal salahku seluas samudra. Darah dan dagingmu bertaut dalam tubuhku, merekatkan batin satu dengan batin yang lain, menyatukan dua hati dalam satu cinta. Dari banyaknya kata selamat, selamat hari ibu adalah satu yang paling ingin kuucapkan setiap hari. Jadi, selamat hari ibu. Untuk ibumu, untuk ibuku, untuk calon ibu, dan untuk wajah-wajah hebat yang kami sebut ibu. Ma, selamat hari ibu. Selamat hari ibu untuk para ibu terhebat. Terima kasih banyak sudah memberikan ketulusan dan kasih sayang untuk anak-anaknya hingga saat ini, dari kecil maupun sampai kita bisa bisa berdiri hingga saat ini dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan sesosok ibu yang hebat. Terima kasih banyak ibu. Semoga sehat selalu dan juga jangan pernah lelah untuk membimbing anak-anaknya agar bisa menjadi lebih baik lagi. Selamat hari ibu buat para ibu yang ada di seluruh dunia, termasuk buat mama aku. Aku sayang banget sama mama. Untuk seluruh ibu di Indonesia, selamat hari ibu. Semoga jasa-jasanya tetap diingat, terus selalu menjadi ibu yang menyayangi anaknya. Selamat hari ibu. Udah. Ma, selamat hari ibu. Makasih atas perjuangan mama selama ini. I love you. Bu, selamat hari ibu. Selamat hari ibu, my mom. I love you.